Hai Beb. Udah berapa lama ini kosong, Pak? Baru 2 bulan. Dulunya orang apa, Pak? Saya juga orang Pontianak, Pak. Ya. Saya juga orang Pontianak. Oh. Kalimantan, Pak. Ya. Garing gayanya ini. Sini 9 tahun. Oh. Gara-gara support di HP, Oh, jadi dia... Apa-apa, di bisnis apa? Saya rencana mau jual kompor, Pak. Oh, peralatan. Peralatan HP. Masak. Ayo Pak, kita keliling Pak. Mau berapa? Iya. Ya silakan aja, ada apa sudah. Bareng sama Bapak, Pak. Nanti nggak enak saya Pak, masuk ada orangnya gitu, nggak sopan. Rencananya tinggal di sini juga ya, tidur di sini entah. Ya tinggal sini sekalian apa? Ayo yang. Yang martabak itu buka atau nggak buka, Pak? Buka sih, ya. Saya udah berapa kali lewat sini kok dia nggak buka ya? Kalau gini hari mah nggak belum buka. Oh, gitu. Nanti agak siang, nanti sampai malam jam 2, jam 1. Oh ini dari atas ya Pak? Ya. Dari atas kita lihat gitu ya? Iya. Oh ini amit-amit, sumpama ada apa-apa kita langsung ngelongos gitu ya? Iya, ini pintu udah jadi ya. Darurat ya? Iya, enggak ini maksudnya pintu besinya. Teralis. Ini takut nanti bisa dimanfaatkan kalau tidur di sini mah. Tapi belum punya keluarga, anak? Ih. Ini istri saya, Pak. Yang ibu ini istri saya tadi. Udah punya anak? Belum. Oh, belum. 9 tahun ya, Pak, ya? Iya. Itu bukan kamar kali. Kamar anaknya kali ya. 2 kamar. Terasa oleh mata Pak. Kalau yang tau ya yang punya ini, terasa waktu dia majunya. Yang sini yang tengok yang. Luas juga ya, kamar ada 2 atau 1? 3. Bawah? Bawah tuh kayaknya bukan kamar ya, Pak. Kamar mandi itu yang di pojok ya? Iya. Paling belakang ya? Kamar mandi ya? Kamar mandi ini. Kamar mandi satu, sama bawah satu ya? Bawah satu. Iya. Boleh di lorong buat, enggak, asalnya sih. Di lorong buat jemuran paling. Oh. Asalnya sih. Ini rumah saya, belakang. Oh. Iya. Berarti bawa muter tadi ya? Kalau yang sebelah mah ada pintunya. Yang ini mau ke belakang, karena pernah dipakai oleh kita sendiri. Oh, yang sebelah bisa tembus ke rumah Bapak gitu? Iya. Dari mana tuh mobilnya? Opor. Dari mana yang Perumnas ya? Dari Perumnas, Pak. Ya. Perumnas, Karawang. Teluk Jambe, ya. Cibiuk. Dulu kerja di Perumnas. Lama. Nggak ambil rumah di situ? Saya nggak beli rumah, kontrak, Pak. Sekarang harganya lagi lumayan tinggi, Pak. Berapa sih anda sekarang? Sekarang itu untuk yang belum renov masih rumah asli minta 4,5.
Kalau yang udah renov, udah dandan sekitaran 600-an lah. Kumaha, Beb? Ini sekalian aja nanti kalau mau di diatur-atur yang begini, maunya gimana gitu, makanya belum di. Mau diberesin ya Pak ya? Iya. Ya Pak, kita turun Pak. Ayo, Mbak. Berarti ini punya Bapak sendiri ya? Ya, mantu saya. Oh, mantu Bapak ya? Ini sistemnya harus per setengah tahun, per setahun atau bagaimana Pak? Pembayaran. Ah. Biasanya setahun, dua sampai dua tahun. Oh. Dua tahun teh lebih murah ya Pak? Ya. Ya agak kurang daripada setahun. Ini bisa dibuka ini nanti dia. Kalau lihat dari notanya sini 2019-2021. Ini nomor token loh ini. Dulu, saya yang telepon Bapak dulu. Pak, berapa Pak? Bapak sebutin harga. Saya bilang, ntar dulu Pak, saya ajak istri saya dulu. Oh ya udah, kalau kayak gitu. Sama Bapak? Udah lama Pak? Udah berapa bulan yang lalu lah. Wah, enggak, saya enggak nanya nama. Ditempel situ Pak. Dengan Iman tadi, dengan Pak. Biasanya nomor telepon saya nomor teleponnya nomor telepon Ipan. Oh, saya nggak nge Pak, Pak harga suaranya saya nggak berapa nge ini banget gitu. Jadi berapa nih Pak setahunnya Pak? Ya, 40. Nah, karena COVID ada kurang nggak Pak? Kalau ya bicara aja dengan Ipan lah. Sama Bapak aja, Bapak yang saya enggak bisa ngurusin. Tolong Bapak yang tanyain gitu. Barangkali berapa mau dikasih, setahunnya berapa? Dua tahunnya berapa gitu. Tapi utama mah kayaknya setahun dulu dah, Pak. Soalnya kan kita masih baru mulainya. Kita enggak bisa langsung dua tahun ter modalnya habis buat sewa doang. Coba Pak, kira-kira setahun ini berapa dikasih? Setahun 40, 2 tahun langsung potong 5 juta ya. Enggak ada nomornya, Pak. Di sini nih. Iya, udah potong orang kan. Ya dia itulah Ipan itu.